STM kan sudah seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan ketentuan masih diberlakukan PTM karena Jakarta kan sudah diputuskan masuk di level 2 dan vaksinnya di Jakarta kan memenuhi syarat lebih dari 50% bagi lansia, kita di atas 72%, kemudian juga tenaga pendidikannya di atas 80%, kita bahkan 98 bagi peserta didik, 91 bagi kependidikannya atau pendidiknya. Jadi memenuhi syarat ya. Terus sekalipun memang sudah ada kurang lebih 90 sekolah yang ditutup sementara. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.